Sebagian dari saudara-saudara kami menyebut dengan belak-belakan bahwasanya nasab Ba'alawi munqati', rungkat, putus. Akan tetapi kami tetap menyatakan atas dasar keputusan bersama dari Kutraswala Pertemuan Benda Kerep bahwasanya nasab Ba'alawi sampai hari ini masih tetap mukhtalafun fih. Dengan catatan sebagai berikut. Tolong diperhatikan ge, nyuwun sewu. Satu, sambil menunggu musyawarah lanjutan dari episode berikutnya pertemuan di Benda Kerep yang sudah berjalan beberapa waktu lalu, kenapa kami tidak sebutkan pertemuan Banten kemarin? Sebab pertemuan Banten ini kami rasa hambar. Hambar itu tidak memutuskan apa-apa yang kami anggap penting, tidak sebagaimana cerminan dari judul acaranya. Maka, Nyun Sewu, kami tidak mempertimbangkan keputusan yang ada di Banten. Nyun Sewu, Gus. Dan juga seluruh saudara-saudaraku yang ada di sana. Bahwasanya apa yang nanti diputuskan dalam pertemuan berikutnya yang wajib dihadiri minimal 50% dari seluruh peserta yang hadir di Benda Kerep, itulah nanti yang akan kami taati keputusannya. Apakah keputusannya adalah mengkotek, rungkat, atau tetap mukhtalafun fih. Kuma angkewe lah, kurang sudah banyak. Musarawana kita aja nanti ya. Oke, antosan waktuna, kami akhir pemberitahuan deknya, kalumnya. Catatan yang kedua, Nyun Sewu, ini penting diperhatikan. Meminta kepada Robitoh Alawiyah, jadi isinya ini meminta sajalah ya. Kalau warning lah, terlalu tinggi bahasanya. Apalagi ancaman, apalagi peringatan, enggak lah. Ini memintanya, lamun cek bahasa nama, memohon begitunya. Meminta kepada RA Robitoh Alawiyah dalam tanda kurung agar titik dua, satu, menertibkan seluruh anggotanya atau siapa saja yang berafiliasi dengannya, baik perorangan ataupun lembaga, baik muhibin atau simpatisannya, supaya tertib dimanapun berada, tidak provokatif dan tidak mengadu domba antara Duriyah Wali Songo dengan para habaib. Di sini kami sebut habib ya, atau disebut habaib, sebab kami yakini mereka ini diliah dari Yaman. Paham ya maksudnya? Alhamdulillah. Dengan tidak mempersekusi, dengan tidak mengintimidasi. Nah, contoh intimidasi itu ya seperti yang kemarin ya, dilakukan ada ulama yang kebetulan beliau sudah Wali Songo dan aktivis nasab, kemudian ada oknum yang menolak. Tapi akhir-akhir ini kayak gitu, itu ada sebagian oknum, mantan-mantan XPI ini gue atas kutat. Mantan apa? Mantan apa? Yang pertama, FPI. Oh, FPI intimidasi jenengan. Bentuk intimidasinya apa, Kyai? Gini, itu yang pertama WA sama saya, yang intinya tolong panjenengan sebagai panitia mohon untuk digagalkan pengajian yang mudah di Abbas kayak gitu. Okay. Intinya mohon untuk digagalkan itu. Itu yang pertama. Terus dari simpatisan FPI juga, yang intinya saya tidak setuju dengan datangnya Gus Abbas di sini. Terus yang ketiga, ada ketua takbir Masjid Al-Hidayah itu di telepon lewat anaknya, disuruh menyampaikan ke saya. Itu informasinya dari oknum habaib itu. Akhirnya beliau pengurus masjid ke sini, yang intinya untuk ditinjau ulang kalau toh nanti ke pengaji ya di sini ya diadakan, nanti para habaib mau turun dan mau membubarkan seperti itu. Informasi dari takmir masjidnya kayak gitu, ngoten Pak Yai. Nah, ini bagian daripada intimidasi itu tidak dijelaskan di sini. Saya ulangi lagi, tidak mempersekusi, tidak mengintimidasi siapapun terhadap para kiai yang kontra Ba'alawi sebagai duriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memberikan pendidikan akhlak, Nyun Sewu nggih, memberikan pendidikan moral kepada para oknum Ba'alawi yang lisannya tidak terjaga, akhlaknya tidak terjaga, tutur katanya menyakitkan, meresahkan, merendahkan para kiai dan masyarakat pribumi. Nyun Sewu, tolong diperhatikan nggih. Kami berharap catatan-catatan ini sampai kepada beliau ya, yang kita maksud tentunya. Yang keempat, meminta dengan hormat kepada Robitoh Alawiyah agar melakukan seleksi, ya mungkin semacam screening ya, kepada para oknum-oknum habaib yang hendak beraktivitas di dalam dunia dakwah dan ceramah atas ilmunya untuk dikoreksi, diperbaiki ulang agar kajian-kajian di dalam dakwah dan ceramahnya bisa berbobot
dan tidak bercerita tentang halu dan doktrin-doktrin yang menjauhkan umat dari akidah. Yang kelima, menghentikan memutarbalikkan sejarah bangsa hingga pendustaan terhadap makam-makam keramat yang ada. Yang keenam, membantu menciptakan perdamaian, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan di bumi pertiwi ini, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala tindak tanduk dan segala upaya. Mohon kepada RA agar ini diperhatikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami sangat berharap semoga momentum Rabiul Awal ini bisa menjadi momentum perbaikan diri bagi semuanya. Sebab, jika apa yang kami sampaikan ini tidak diperhatikan, maka dengan segala hormat dan sangat menyesal, kami dengan atau tanpa musyawarah berikutnya dari kelanjutan musyawarah Kutraswala Bedakrep, status mukhtalafun fih atas nasab ba'alawi sampai kepada Kanjeng Rasulullah SAW, akan kami tinjau ulang kembali dengan mempertimbangkan tiga hal yang seperti Kiai Imaduddin sampaikan, yaitu dasar dari kitab nasab, sejarah, dan DNA. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.